Halo, selamat datang kembali di Otawa Sultan. Mohon maaf sebelumnya gue jarang upload konten karena ada beberapa kegiatan yang harus gue kerjakan. Dan mohon maaf juga untuk kemarin untuk blog Otawa Sultan ataupun tools Otawa Sultan ataupun Sultan Mail tapi generator tidak bisa diakses karena gue mengalami suspend kembali dari server. Oke. Dan ada beberapa komentar dari subscriber Otawa Sultan mengatakan bahwa, "Bang, lu mengambil kembali FB?" Akan gua jelaskan untuk sistem tab mail seperti apa yang didaftarkan ke Facebook nih. Untuk tab mail itu sistemnya generate. Jadi gua tidak tahu email mana yang telah sudah dibuat, email mana yang sudah digunakan oleh kalian, gua tidak tahu, oke. Dan untuk tab mail untuk ada yang mengatakan mengambil tab mail enggak mungkin. Gua tidak sejahat itu. Di sini gue malah menyediakan free dong untuk kalian free dan seharusnya gue yang mengalami kerugian karena sering terjadi disuspend oleh pihak server. Oke. Dan gue tegaskan kembali bahwa tab mail tidak bisa dilihat dan gue tidak bisa melihat email mana yang sudah dibuat. Oke. Buat lu buat email mana yang sudah lu buat dan lu daftarkan ke media sosial apapun, di situ gue tidak bisa melihatnya karena ribuan email yang telah dibuat tidak bisa gue lihat, oke? Karena itu sistemnya adalah generate random, oke? Oke, dan kita lanjut ke dalam inti materinya. Mungkin untuk materi sekarang gue akan menjelaskan untuk cara membuat tools autorawat akun dengan mudah dan lu tidak harus melakukan buat script ataupun coding lainnya, oke? Ini adalah sangat simpel dan bisa membuat Facebook beraktivitas setiap harinya, oke? Di sini nanti silakan untuk yang mau bahan-bahannya silakan download di blog Otawa Sultan. Nanti tinggal masuk ke blog Otawa Sultan, yaitu nih gue jelasin dulu untuk toolsnya itu kita gunakan yang namanya Tiny Stack. Oke. Tiny Stack itu fungsinya untuk apa? Untuk mengulang-ulang sebuah kegiatan yang telah kita lakukan. Oke, misalkan lo bakal menggerakkan was ini ke sini terus kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa kita buat record dan kita play kembali dan kita bisa setting melalui playback-nya. Oke, lu mau play berapa kali ataupun speednya mau berapa kali berapa kecepatannya, oke? Nanti yang mau silakan masuk ke blog Otawa Sultan, di sini gue sudah sediakan ataupun nanti tinggal masuk ke otawasultan.com nanti pilih blog, oke? Nih Tiny Stack, nanti klik ini, nanti tinggal masuk klik download, nanti tinggal klik dua kali, oke? Nanti tinggal klik download saja, oke? Oke, lanjut untuk pembuatan tools nanti silakan klik record nih record karena di sini akan gua akan menjelaskan beberapa aktivitas. Oke, akan lebih cepatnya mungkin di sini gua akan melakukan login terus kita akan memposting sebuah status. Oke, sini akan menyediakan 4 akun. Oke, kita buat database dulu di spreadsheet ataupun di Excel. Oke, nih kita mulai dari sini. Nanti silakan untuk setelah diinstal ini tinggal klik install saja, langsung terinstall. Nanti tinggal masuk ke setting. Nanti ada settingan mulai dari set custom speed, ini untuk kecepatan dari maksimal 100. Nanti silakan pilih, kita gunakan saja 1. Setelah itu ada set play loop, playback loopnya. Kita akan mengulang pekerjaan ini berapa kali. Misalnya lu mau menggunakan 100 kali ataupun 1000. Oke. Okay. Sini kita gunakan saja dulu 3 ataupun 2 deh, 2. Setelah itu nanti di code hotkeynya bisa dipilih menggunakan F8 ataupun playbacknya. Hotkeynya silakan dipilih, ini untuk melakukan record dan stopnya. Oke, kita pilih, misalnya kita akan memberi contoh untuk mengaktifkan sebuah akun ini. Oke, langsung untuk cari recordnya. Setelah itu kita klik record, copy, kita login, kita klik sini, kita memposting sebuah status dan status juga nanti kita bisa random, kita buat dulu database nya dari masing-masing akun. Setelah itu kita login new, di sini kita naikkan 1. Oke, setelah itu kita klik recordnya, kita stop dan kita save. Login akun Facebook dan post. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk melakukan play, nanti silakan pilih open.
Nih, kita login, beri nama login, akun Facebook dan post. Kita atur set playbacknya, kita akan menggunakan 2 kali. Nanti yang untuk punya 100 akun ataupun 5 akun tinggal pilih saja 100 ataupun 5. Setelah itu kita play. Nah, ini cepat. Oke. Siap. Login akun yang kedua. Jadi lu tidak melakukan bisa sambil tidur ataupun lu gabut mau keluar, tapi kalau lu ingin melakukan aktivitas Facebook, nanti silakan gunakan ini. Lebih enjoy, lu enggak usah harus buka akun satu-satu. Dan jika ingin melakukan lebih cepat, nanti silakan diatur dari speednya aja, dipilih. Nah, nanti yang mau lebih cepat deh, kita gunakan play speed. Ini kan hanya ada 1/2, 1, 2, dan 100. Nah, bagaimana cara melakukan customnya? Kita set custom speed, nanti di sini gunakan misalkan 8 ataupun 10. Oke, nanti silakan yang mau, silakan di-download melalui Dogo Tewi Sultan, ataupun lu bingung, kita gunakan tewisultan.com saja. Ayo silakan masuk ke sini, terus kita pilih, kita ketikkan atau Sultan. Nih. Jadi silakan masuk ke blog ataupun yang mau gunakan tab mail, silakan tab mail sekarang sudah bisa. Nih. Jadi silakan di sini pilih tab mail dan email sudah gua tambahkan banyak. Setelah itu kita masuk ke blog. Kita pilih Tiny Stack. Nih, gua sudah sediakan beberapa template ataupun plugin-plugin WordPress lainnya. Silakan nanti di-download. Setelah itu nanti klik download. Oke, untuk cara downloadnya gua sudah jelaskan di video sebelumnya. Nih, untuk free download, pengen download-download yang gratis, silakan masuk ke free download. Nih, gua sudah sediakan beberapa template ataupun plugin-plugin lainnya. Nih, mulai dari template blog. Oke, dan untuk yang mau login cookie yang seperti tadi, seperti ini Google login melalui cookie, nanti silakan download juga di blog Gotowa Sultan. Oke, terima kasih.